Gila ceritanya ini ah gini-gini aja sih ditampar dipukul bukannya mau nampar balik pau ini Aku ganti aja lah ini nonton warintil news ini enak warintil news kurasa saya udah mulai belum jam segini ya imak jangan diganti lah ma, bentar lagi karton kesukaan kestel itu loh ma, tayang botitun gak usah heboh kali lah kok kestel ah asik kau-kau aja yang mau nonton tv orang sekali-sekali nonton tv Hepot kali kau, botitun, botitun kau. Nggak ada. Itulah mama ini, selalu salah di matanya. Nanti nonton salah, main-main salah, main PS di rumah si Rahmat, salah. Kau bisa tenang nggak sih, Kestel, ha? Hepot kali kau. Ah, udah pergi sana, kau pergi main-main sana, kau yang jauh kau sana. Biar nggak pulang-pulang sekalian. Pergi sana, udah nggak apa-apa, Mainlah. Ya udah lama, awak main-main dulu ya, mak. Ma, tempat si Rahman main PS5. Belikan apa, mak, PS5? PS5, PS5 kau nggak sadar diri kau rumah mau roboh kau sok-sokan kau. Jangan jauh jauh kestal. Ah. Warintil TV juga nih yang betul. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ngelak Ngela, Ngela Mayat dalam acara Walintil News yang akan menampilkan melita update dan ngepencaya. Inilah Walintil News selengkapnya. Eh, eh, ya ampun, Asli dia-dia aja pembawa acaranya inilah rasaku. Kayak nggak ganti-ganti. Udah gitu penampilannya pun aneh-aneh aja. Setiap season selalu beda-beda penampilannya aku tengok. Kayak nggak manusia dia ini kurasa. Ah. Nggak nah, ya, yang nggak manusia. Pemirsa, digambarkan telah terjadi penggelemekan di tempat ngolo-ngolo. mana terdapat nuak ngubuk-ngubuk malam. Ih, mampus. Ada yang mengkibuskan ini pasti ini. Setahu aku nggak pernah aneh-aneh tempat kuru-kuru inilah. Baru ini tahu aku. Tahu kau, kedua orang tersebut mengini sinyal ayu dan tali. Untuk dimintai kenalan lebih lanjut, maka mereka diamankan oleh pihak yang mewajib. Tari? Tari apa tari adiknya si Lia ya? Ih, mampus-mampus i berita besar ini. Apa nggak jadi gosip hot ini? Apakah jadi karaoke si Tari itu? Tapi gosip-gosipnya pasti katanya iya memang. Pasti tari ya, kurasa ya. Hei, mohaling kau, nining Nani nani kalau udah mengos nih nyempat kali kau kayak mama mama emi Kok dimarah pula aku? Kayak mana ya pembawa acaranya ini? Memang kimak pembawa acaranya ini betul. Mama mama nungang ngos nih kau nih nih. Ina ngemaling ngemelinta ke melingkutnya Nih orang yang ditangkap pada malam itu di tempat ngolo-ngolo telah nih pulangkan anak bukti tidak bersalah. Terbukti mereka hanya melakukan bersih-bersih tempat karo kolong katanya kayak mana yang ngelan ini ngan himlin tanya oh. aku nyanyi nyanyi nambit nah lah ini memang gimana ya oh ala entah kayak mananya beritanya ini memang kayak pau kali siapa ini memang ah berita belum jelas kayak gitu pun udah live live makanya kalau belum siap nggak usah nge-live ah jadi gantung beritanya entah kayak mana ya kan jangan malah malahin aku lah orang-orang ini sama himlin tanya nggak enak ha nah, cuma sengian ngian melintang saat ini selamat nyang loh udah gitu aja Walah oh, lah Nyesal pula aku lah Gak ngasih si Kestel nonton film Botitun tadi Perkara menonton berita ini Anakku dan entah melalak kemana ini si Kestel ini ah. Masya Allah Hari ini cuacanya sedikit cerah Muka saya untung sudah saya selindungi dengan air uduk. Alhamdulillah <tuh> makin cerah ini tahap apalah si Kestel ini ku kasih pigi main-main kan jadi aku sendiri yang kerepotan gini nggak ada apa-apa di rumah mau beli telur tuh nggak sempet lagi eh. assalamualaikum ibu Khadija eh, waalaikumsalam kak Nining ya ampun cerah kali mukanya ya bu tapi kok pakai hitam-hitam gini habis dari mana dari ngelayat memang gitu kak Nining baju favorit saya itu warnanya hitam saya baru mengajar marawis, lagu Magadir. Oh, Masya Allah. Bagus sekali suara Bu Ustazah inilah. Magadir. Harus geleng ya, Bu, kepalanya. Eh, Bu, resep wajahnya apa sih, Bu? Kuperhatikan sekarang makin cerah loh mukanya. Mukanya pun makin tirus loh, makin kecil gitu kayak rahang tikus. Masya Allah, Kak Nining. Wajah saya cerah ini itu cuma pakai air udu aja. Terus rahang saya ini pakai batu alam loh, Kak Nining. Oh, itu rupanya resepnya ya, Bu. Tapi kalau misalnya batu alam itu, Bu, aku ada, Bu, batu gosok. Tapi untuk tumit kaki. Bisa untuk ini, tirus dia gitu. Iya. Okay. Iya, Kak Nining. Kan saya sudah membuktikannya. Untuk mengecilkan perut pun bisa. Lemak seliming ti. Oh, iya, 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 Bu, ya. Oh, bagus juga resep Ibu. Nanti aku lah itu. Teringatnya Ibu mau kemana? Rumah Ibu kan di sana ini saya mau ke rumah Kak Tari kan orang baru saya mau ngajaki Wirid oh iya kita hari ini Wirid tempat Mari ya Bu ya Allah untung Ibu datang ingat aku jadinya eh tapi teringatnya kan Bu Sitar itu penampilannya kayak gitu loh Bu. Kalau dibawa wirid nanti kayak mana? Apa nggak jadi bahan omongan orang? Astagfirullahaladzim, Kak Nining. Kita nggak boleh menilai seseorang dari fisiknya, Kak Nining. Kita kan nggak tahu hatinya seperti apa. Busuk, Bu. Ya ampun, nggak percaya, Ibu. Di sini dia bermasalah sama orang, Bu. Isaya digaduin. Mumu digaduin. Semua diceritain sama dia yang nggak-nggak. Mana cocok dia di sini sama orang-orang, Bu. Ih, Ibu ajeng belum kenal dia. Tak kenal maka tak sayang lo kak Nining, makanya saya mau ngajak kak Tari itu untuk ikut wirid. Ya udahlah bu, kalau ibu nggak percaya, aku kan cuma ngasih tahu aja bu. Kalau ibu nggak percaya, ibu ajak aja lah dia wirid. Cuma nanti kan bu, kalau di belakang hari nanti ada masalah yang diciptakan sama si Tari ini kan bu. lah ibu tanggunglah sendiri akibatnya. Aku nggak mau ikut campur. Pokoknya jangan ngadu sama kami bu, kalau ada apa-apa. Astagfirullahaladzim kak Nining kita sesama muslim harus saling menjaga silaturahmi loh kak iya iya lah, bu betul lah yang ibu bilang itu cuman ya itulah kan bu namanya orang kan beda beda pendiriannya kan bu ya udahlah bu aku mau pergi dulu nyari istri kastel ya rumah sitari itu yang bekas bekas rumah lama itu bu yang depan rumah mumu ya bu aku pergi dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gram kali lo nengok bunga bungaku ini sekarang. Eh, kok bisa subur-subur kayak gini ya orang ini? Mekar kayak hatiku yang lagi mekar dapat kenalan di Facebook. Ambo, asiknya lah kamu mu, nih rajin sangat bersih bersih bunga, cantik sangat lah bunga bunganya. Iya kan, wat subur subur kali bungaku kan kamu mau kemana? Inilah kamu, ndak nak ke kedelia lah cari tepung. Rimbun sangatlah bunga kak Mumu nih Bebunga pun indah, gemaslah sangat. Ingin rasanya itu petik-petik-petik lah. Petik-petik? Biji mata kau pun bisa kupetik wati wati Kau mah tahu biar bunga-bunga kau pun di rumah sana ini kayak bungaku ini ha mekar-mekar. pagi-pagi matahari -pagi, pagi kau jemurkan orang itu nyiramnya jangan pagi sore gitu mekar dia tu amboi macam tu ka kamu mu pantaslah selama ini saya tu salah sebab saya tu siram lepas subuh atau malam gitulah. makannya tuh bunga saya tak berkembang macam punya kak mumuk nih oh alawat, wat kau pun ada ada aja kok nyiramnya kok malam pantas lah kemarin aku lewat rumah kau itu bunga kau bantet kayak gitu nggak mekar dia ibaratkan orang ya wat ya kalau orang udah tidur itu kau kasih makan kan nggak bisa kan tidurlah dia itu lebih bagus daripada dia makan Pinter sangat lah kak mumuk nih oh iya kamu kenapa lah ada bulu tandus di daun dawa ini Uh, bolehlah aku minta sikit nih daun dawai ya sebab saya mau tanam Bolehlah kamu itu namanya bukan bulu tandus wat itu namanya bunga asmara Jadi orang itu harus satu pot biar jadi dawai asmara Kalau ada anaknya kok ambil lah tapi kalau enggak jangan yang lain aja uh, Ya sudahlah kamu mau kalau macam tu yang ini sajalah Ini kan sudah ada anaknya Nih daun red velvet maulah aku nih Ya udah lawat kalau mau kau yang ini nggak apa-apa ambillah. Padahal jauh kali loh aku tuh ngambilnya ke sawitan. Wih, baik sangat lah Kak Mumu nih. Senang sangat bertangga dengan Kak Mumu. Makasih lah Kak Mumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari manalah lah Bu Ustazah nih? Habis ngajar marawis Kak. Masya Allah. Bunga Kak kamomo cantik-cantik ya. Alhamdulillah bu. Lihatlah Bu Ustazah, cantik-cantik semua ni kan bunganya Kak Mumu. Saya aja sudah dapatlah anak bunga dari Kak Mumu. Jomlah tengok-tengok ni. Alhamdulillah, saya senang kali kalau kita saling berbagi. Eh, saya mau nanya, Kak Tari ada di rumah enggak? Tadi tak tahulah aku. Kak Mumu ada nampak Tari tak? Kayaknya tadi keluar sih, Bu. Kenapa nyari tari? Oh, iya, Kak. Gini, saya mau ngajak Kak Tari ini ke perwiritan kita. Bagus sejiwa si sangat lah itu, Bu. Iya, Kak. Semoga Kak Tari mau ikut ya. Ya udah, Bu. Kalau Ibu mau nunggu si Tari, tunggu aja lah di rumahku. Sekalian, ya aku mau siapan juga. Oh, iya, Kak Mumu. Makasih banyak sekali ya. Maaf ngerepotin. Enggak lo Bu, nggak ngerepotin. Aku pun udah siapnya ini, Bu. Udah siap-siapan memang untuk mau wiri. Ya, sudah Kak Momo. Nanti bunganya saya ambil nanti. Ya, ya, ya. Uh, bu Ustaja, saya pamit nak mau ke Kedelia dulu. Yuk, Bu. Ya udah, yuk Bu ke rumah ya. berapa tadi aku ngutip ya? Coba tengok dulu. Ih. Satu juta tiga ratus. Lumayan kali hari ini aku ngutip. Kalau aku ngutip ke gang sebelah, dapat 700, hari ini dapat 2 juta kan lumayan kali tuh. Apa enggak semangat kali aku hari ini? Bismillah. Dah, sini aja. Nah, ini belanjaan, Kay. Lengkap semua kan? Ada semua di situ tempat langganan aku, kan? Si Budi Rani itu kan, dari mana orang itu? Iya, udah bagus, murah lagi kan. Nanti malam, inilah kawanin aku lagi membeli apa tuh? Bluestone iya, aku nggak bisa kalau malam. Soalnya aku kalau malam kere belum kena kobor. Kalau kau udah kena sama si Tari, kayak aku, hmm, baru kau rasakan. Kau kere, apanya sebenarnya Tari? Aku kere, jadi kere, jadi kafe, kafe gitu. Aku, kere, jadi kafe. Hmm. Kafe apa? dibodoh kau, Bordir. Oh, kau kerja di cafe-nya? Tapi kau banyak kali duitmu. Biasa kan orang yang kerja di kafe sebulanan gajinya. Kau kemarin semalam bisa pula dapat banyak duitmu. Eh, itu kan lain lagi. Itu namanya uang tip. Aku kan kerja kafe kan? Ya, jadi katanya aku best service katanya. Katanya aku tuh bagus pelayanannya kan? Ah, ya udah dikasihnya aku duit. Tamu dari Singapura yang kasih aku duit itu, tip. Oh, gitu tuh Enak juga kerjamu ya. Makin banyak dapet tip, makin banyak duitmu ya. Alah, alah tari, tari. Pandai kali lah kau menyimpan kebusuan kau. Memang manusia muka dua kau. Ih, sudahlah, gak urusan aku itu. Lebih bagus aku pulang wirid. Ya kayak gitulah pokoknya. Pokoknya kerjanya menyenangkan. Enak, kerjanya enak, dapat enak, dapat uang juga. Oh, apa Adikku ada ya? Hubungin nanti ikut kerja sama mu aja daripada dia kerja di luar negeri sana kan jauh kali aku gak ada kawannya kusuruh aja kerja sama mu kan enak juga dia kan Iya, kalau mau nggak apa-apa. Eh, enak kali kerjanya loh. Nanti kita kan di situ kan, kita bersih bersihkan meja sambil nyanyi nyanyi kita gitu kan. Kadang kan di situ ada tempat nyanyi nyanyinya juga di kafe aku itu kan. Kadang kadang kita pilihkan lagu. Kadang di situ untuk orang itu. Orang itu kan kadang malas pijit pijit kan. Kerja kita cuma pijit 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 pijit, -pijit gitu aja. Nanti dikasih tip kita kayak gitu. Karena kita kan best peace, kasih makan, kasih apa dia mau minta, kita semua ada gitu. Ya udah bagus bagus lah kau kerja biar naik jabatan kau, makin banyak gajimu nanti. Iya, kayak gitulah pokoknya. Doain aja. Eh, tapi udahlah, aku mau pulang dulu lah ya. Eh, tadi tunggulah. Aku mau ikut. Kayak aku mau tempat Momo. Hah? Kuni? Sama tarik. Jadi gitulah bu ceritanya. Kadang pun aku ngerasa kayak aku itu perlunya bu sosok laki-laki kan untuk menjaga di rumah gitu. Tapi kadang kayak kepikiran ini dia bilang kayak apa pantas gitu aku masih nikah gitu loh bu. Kalau jodoh kan gak apa-apa sih Kak Momo Kan gak ada salahnya juga kamu mau membuka hati Coba saya lihat mana laki-laki itu fotonya Udahlah Bu, gak usah lah nengok-nengok fotonya Malu loh Bu, awak pun udah tua Pokoknya gitulah Bu ceritanya Ibu jangan cerita-cerita ya sama orang ya Malu Masya Allah Kak Momo Saya sarankan sih cepat-cepat nikah Takutnya nanti setan menggoda enggak lah bu, kami pun masih komunikasinya dari handphone aja ya, Bu. Belum ketemu. Aku malas diajak-ajaknya ketemu, Bu. Takut-takut, malu. Untung saja tadi ketemu sama Bu Ustazia. Kalau hari ini ada pengajian depan Marimar, hampir saja saya, saya lupa. Eh, Kabupaten, sama siapa lah itu? Eh, what? Dari mana kau? Kak Habis dari kedai lah lawak. Singgah sebentar tempat Kak Momo. Ada Bu Ustazah juga di situ. Mesra sangatlah Kak bodi dengan Tari ini. Sampai tak tanda tadi aku lihat. Oh ya Tari, kau tadi dicariin Bu Ustazah lah tu. Hah? Kenapa pula aku dicari? Salah apa aku? Tak ada salah lah Tari. Niat Bu Ustazah nak ajak si Tari ini ikut perwiritan atau pengajian. Ya sudahlah Kak Bodi, saya pamit pulang dulu. Yuk mari Tari. Iya, iya. Ya. Eh, Oke, ya ikut wirid. Ya aku wirid lah. Pergi aku ikut wirid. Masa enggak pula orang aku orang sini? Kau ikut lah, yuk. Eh, ayo, ya, ya, ayo, ayo. Kemana ini, ayo, ayo ini? Oh gitu, kamu mau belum ketemu. Intinya, kamu mau itu harus jaga diri ya. Kalau itu iya, Bu. Pasti aku jaga diri. Cuman ini memang aku mau... Uh, apa namanya bu biar dia intens saja komunikasinya sama aku dulu gitu Iya Kak Mumu, jangan buru-buru. Kalau misalnya buru-buru hasilnya nanti kurang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh Kak Bordir ada juga Kak Tari. Ibu tadi katanya ada intari. Tadi ini Ustazah. Iya ada apa Bu? Iya Kak Tari. Tadi saya mencari Kak Tari. Saya mau mengajak Kak Tari ikut sekte. Eh, maksudnya ikut wirid. Oh wirid eh. Ikat mana eh? Aku apa bu? Aku kerja pula. Aku kayak mana? Aku mau ikut wirid eh? Kau kan kerja malam tari. Iya kak tari. Kita kan wiridnya siang ke sore. Pasti bisa kak tari. Iya wiridnya siang sampai sorenya tari. Sore pun udah lama kali kita tuh pulang. Kalau mau ikut hari ini wiridnya di tempat si Marimar. Loh, hari ini wirid tempat si Marimar itu? Kok aku nggak tahu? Udahlah aku pulang dulu ya bu ya. Aku mau pulang dulu ganti baju. Iya kak bordir. Kak Tari, gimana? Mau ikut wiridnya? Oke, uh, mana ya, Bu? Eh? aku sebenarnya mau aja, tapi aku bingung. Apa yang kau bingungkan, Tari? Jangan kayak gitu jawabanmu. Kalau memang mau, bilang mau. Kalau enggak, ya enggak. Jangan nanti kau terpaksa. Gini ya, Kak Tari, sebenarnya wirid ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, loh. Iya sih, Bu, sebenarnya, tapi ya udahlah, aku ikutlah Kalau kayak gitu, ikutlah aku wirid. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini kan wiridnya di tempat Bu Marimar. Kak tarik ikut ya. Ya udah Bu, ya lah aku pulang dulu aku is... apa mau ganti baju dulu kan? Mau siap-siap dulu aku. Ya Bu, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Ayo kamu mau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sopan bajumu tari. Ya udah. Kak Momo, saya bisa ke belakang bentar nggak? Soalnya saya mau bersih-bersih sekalian ngambil uduk Boleh lah Bu, aku pun sekalian mau siapan. Ya udah ya Bu masuk yuk. Ya Kak Momo. Ayo bu, maaf ya bu, lama nunggunya. Eh masya Allah kamu mu cantik kali. Is nanti terbanglah tompelku ini bu, puji-puji terus. Ah, ya udah yuk bu, pergi kita ya, Iya iya. Udah siap, tinggal berangkat aja. Tapi kok kayak suara kak Mumu itu ya? Lagi ngobrol sama siapa dia? Ya udahlah, tinggal ambil tas saja nih aku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, cerah kali kak bordir. Kok kayak suara si bordir itu? Apa mau pergi sama orang itu wiridnya? Yaudahlah bareng sama orang itu aja laku. Loh, ada Bu Ustazah juga di sini, di tempat kau kamu. Iya kak Isaya, Alhamdulillah. <laughs> akhirnya banyak juga yang teringat wirid di tempat kak Marimar. Ingatlah bu, kan udah jadi rutinitas kita loh setiap minggu apalagi tempat si Mari itu. Makanannya pasti enak-enak itu. Dia kan punya toko kue kan? Hmm, kuenya pasti enak-enak. Udah lah, yuk kita pergi yuk. Ya udah, kalau gitu ayolah kita berangkat. iya, Bu, ya. iya. Assalamualaikum, ibu-ibu. Ayo kita wirid. Oh. Ngapain si Tari ini ikut? Masya Allah, Kak Tari. Mudah-mudahan lebih bagus lagi ya ke depannya. Beda sih memang kau. Cuman bajumu agak ini masih ketat kali. Kalau pikir wirid itu bajunya yang kayak gini, ha? Eh kamu bu, kok bisa si Tari ikut sama kita? Gimana ceritanya? Udah lihat tuh bu Ustazah yang ngajak. Ih eh, tapi nggak apa-apa kan bu kayak gini baju aku kan pigi wirid kan nggak ada lagi baju nong udah habis nggak apa-apa loh Kak Tari lain kali bajunya lebih longgar dikit lebih tertutup ya ayo ayo kak yuk ayo, ayo, bu. ayo. ayo. yang sok tahu. Dinamakan pertemuan tersebut berinisial Ayu dan Tali. Ya, yang mana akan dimintai kenalangan di pihak main Permanji. Tidak ada salah lah kata Niat ini tak aja kata pengajian mirip. Ya sudahlah, lah kak saya pamit dulu. Kau pakai dulu ya ya iya. Tunggu lah, tak ke mana ini?